Hey guys, it's me Aurelia Aurel. Nah, di video kali ini aku bakal sharing ke kalian a day in my life quarantine edition. Oke, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Okay guys, good morning. Ini sekarang jam 6.31. Aku absen dulu ya. Absen sekolah nih. Biasanya aku jam 6.35, cuma tadi kebangun gitu, jadi kayak Oke guys, aku udah absen. Terus biasanya aku lanjut tidur sampai jam 7. Karena mulai PJJ itu jam 7 gitu. Jadi Okay. Jadi jam 7. Ini juga guru aku yang pelajaran pertama juga udah nge-WA. Okay, jadi guys, karena kalau biasanya pagi-pagi tuh masih aku tuh masih mager gitu jujur aja. Jadi itu aku meet-nya sukanya di HP kalau masih pagi. Terus nanti kalau udah agak siangan jam pelajaran kedua atau jam pelajaran ketiga tuh baru lewat laptop. Allahumma la ilaha illa anta. Aku mau meet dulu. Bentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Hai, Pak. Oke, udah selesai. Jadi kan tadi pelajarannya pelajaran agama ya. Terus udah selesai kan meet-nya. Terus dikasih tugas. Tugasnya itu kayak tadabur gitu. Nih, TAI. Ini kita harus kerjain. Jadi aku ngerjain dulu, oke? Okay, guys, tugas aku udah selesai. Sekarang jam 8.13. Aku mau skincare-an dulu sebelum jam 8.30 itu udah ganti jam pelajaran kedua. Jadi ya udah, yuk kita skincare-an. Ini aku sleep dulu deh. Okay, let's go. Face merah digigit nyamuk. Maaf ya, berantakan banget ya, ampun. Toner dulu guys. Aku bakal pakai eye cream. Terus aku pakai serum, tapi aku naruhnya di daerah bekas jerawat aku doang atau buntut atau jerawat gitu deh. Okay, habis itu kita pakai ini eye cream lagi supaya ini enak banget kalau pakai ini kayak adem gitu. Guys, terus tadi aku cuci mukanya tuh cuma pakai air, nggak pakai sabun karena katanya kalau pagi-pagi tuh minyak alami dari wajah tuh bagus. Udah selesai gitu skincare aku. Tapi karena aku lagi ada jerawat di sini, jadi aku mau pakaiin ini. Pakaiin ini di jerawatku. Okay, sudah terpasang. Biasanya tuh jam segini, jam-jam nanggung tuh gue mager-mageran. Ayo kita mager-mageran. Kalian juga gitu gak sih? Iya kan, kalian juga gitu kan? Please tell me. Okay, gue mau mager-mageran dulu. Okay guys, link Google Meet-nya sudah dikasih tahu. Jadi mari kita masuk ke Google Meet-nya. Okay guys, ini kita udah join. Baru 16 orang yang masuk. 17, okay. Mari kita tunggu. Okay. Aku main omong as dulu guys. Tenang. Okay guys, jadi sekarang udah jam 11 dan dikasih tugas sama guru aku karena gak gamit. Ini tuh disuruh bikin artikel gitu. Aku gak paham. Help. Jadi udah, aku mau ngerjain dulu. Okay, ayo kita kerjakan. Okay guys, jadi gue baru selesai. Sumpah. Sekarang itu tuh jam 11.51. Gue panik banget ngerjainnya karena waktunya mepet banget, cuma sejam. Jadi pelajaran hari ini sudah selesai. Nah, kita nanti lanjut jam 1 itu kita bakal ada PM, pendalaman materi. Karena aku udah kelas 12, mau S dan sebagainya, jadi kita harus pendalaman materi. Dan nanti materinya itu pelajaran matematika peminatan. Kaget banget.
sama agama Islam dari jam 1 sampai jam 3. Terus habis itu lanjut aku les dari jam 4:30 sampai jam 8. Jadi hari ini adalah hari yang cukup melelahkan. Oke, kita ke bawah aja ya, karena udah cukup siang, aku lupa sarapan juga. Dan aku mau cari makan di bawah. Nanti kita ketemu mama papa ya. Let's go. Mama, mana mama? Wow. Mama lagi beres-beres. Ada pembantu. Aku lapar, Ma. Di bawah tuh. Oh deh, oke. Mari kita ke bawah, guys. Oke, ada sop, ada ini. Ya udah deh, aku mau makan dulu. Oke, kita makan dulu sebelum jam 1. Oke, guys, tadi kan udah jam 1 ya tadi. Tapi ternyata gak ada kabar gitu loh PM. Jadi sekarang udah jam 2. Jadi ya sambil nunggu jam PM kedua, aku bakal main Among Us nih sama orang lovers. Main Among Us sama mereka tuh seru banget gitu. Oke, kita create room aja. Oke. Oke, guys, jadi tadi ada yang keluar. Kita lihat siapa ya. Hai. Oke, yuk kita start. Crewmate, mager. Oke, guys, sekarang udah jam 2:41 dan belum ada PM. Jadi hari ini gak PM. Ya udah, kalau gitu aku bakal marinate daging dulu buat nanti makan malam. Ayo, kita marinate daging. Kita lap dulu. Garam. Terus lada, terus oregano, baliknya sama deh. Terus kita masukin ke kulkas. Wow, penuhnya masih bisa. Oke, bye-bye. Oke, guys, sudah selesai marinade daging dan sekarang saatnya Aurel mandi. Udah sore tapi Aurel baru mandi. Emang gitu, harus selalu kayak gitu. Kalau nggak keluar, ya mandinya sekali. Oke, guys, aku mandi dulu, oke? Okay? Bye. Nah, guys, biasanya jam segini sampai jam les, yaitu jam 4:30, aku tuh belajar buat UTBK gitu. Ini dari Wangsit. Kalau enggak, aku biasanya tidur. Karena biasanya aku ngantuk banget kan, bangunnya pagi gitu deh. Tapi sekarang aku lagi gak ngantuk. Ini rambut aku basah btw, tadi keramas. Sekarang gak ngantuk, jadi aku bakal belajar dulu, oke? Okay, guys, udah jam 4:34. Jadi aku mau les. Ini udah di share kodenya. Dan ini rambutku masih basah karena aku malas. Aku tuh gak mau ngeringin rambut pakai hair dryer, nanti rusak rambutnya. Jadi aku kalau misalnya gak ada keperluan gitu yang mendadak, aku biasanya biarin kering alami aja gitu. Ini pelajaran fisika dulu, guys. Di tanah sama di air itu kecepatannya bisa berubah. Termasuk guys, aku tiba-tiba pengen martabak manis, jadi aku mau mesen nih di Gojek, ya kan? Kita GoFood, kayak lapar gitu loh, pengen ngemil rasanya. Sambil belajar kan seru. Ayo kita pesan. Ayo kita order. Yeay, dapat coklat. Oke, kita tinggal tunggu. I'm so excited. Oke, guys, GoFoodku udah sampai. Ini dia martabak manis. Ya, omanya baunya enak banget, guys. Sumpah gak bohong. Sambil belajar kan asik ya. Atau spektrum warna dapat. Ini aku pesennya yang keju susu. Kalian komen di bawah martabak manis apa yang kalian paling suka toppingnya. Aku paling suka keju susu, saya enak banget. Kalian tuh suka yang bagian kayak gini gak sih? Kayak ada kulitnya gini, aku kurang suka deh. Tapi gak apa lah, makan aja. Oke, guys, aku udah kenyang. Aku mau pindahin dulu ini ke bawah sisanya. Terus minum juga. Let's go. Oke.
Karena sekarang udah jam 6, udah jamnya istirahat. Kalau gitu boleh istirahat semua ya. Oke guys, jadi sesi pertama aku les udah selesai jam 6. Nanti jam 6.30 masuk lagi sesi kedua. Terus biasanya dari jam 6 sampai jam 6.30 tuh aku kayak buka-buka TikTok, buka-buka YouTube, buka-buka Instagram, yang kayak gitu-gitu sih. Yaudah gitu. Oke guys, ini kita lanjut belajar kimia. Nah, udah jam segini. Nanti kita sampai jam 8 belajar. Ih, udah selesai. Makasih kak. Makasih kak. Oke, mari kita masak steak. Suara aku kenapa gitu sih? Thief, tinggal aku sendiri guys. Guys, lihat deh. Aku masuk ke dapur, mama udah bikinin kentangnya ya. Ampun, sayang banget sama mama. Oke, kalau gitu kita siapin ini. Terus kita ambil bawang putih dulu ya. Oke guys, ini bawang putihnya udah aku kupas, udah aku bilas, udah aku geprek juga. Kita masukin olive oil. Terus kita tunggu sampai panas banget ya. Oke guys, ini udah aku masukin margarin sama bawang putih. Kita tinggal balik-balik aja. Oke guys, udah jadi. Ini dia sticknya. Aku makan dulu ya. Oke guys, jadi aku udah selesai makan dan aku mau maskeran sekarang. Let's see, ada masker apa saja di sini ya kan? Jadi aku punya masker Axis Y yang Mugwort itu, yang ngetren banget itu. Aku sih rencananya pengen bikin masker aja ya. Aku bakal pakai ini. Oke, Okay guys, ini aku pakai masker dari Habiti Organic. Ini yang Rich Matcha. Ini tuh buat acne control and oily skin. Terus di sini kayak ada manfaatnya gitu. Kita langsung masukin aja ya ke sini. Biasanya makanya segini doang sih. Terus habis itu aku kasih cross water, dikit-dikit aja. Terus sambil aku aduk-aduk juga. Nah, aku biasanya konsistensinya segini, guys. Terus biasanya aku suka tambahin pakai serum. Katanya bagus kalau pakai serum. Aku pakai serum dari Scarlett yang acne. Langsung aja kita tambahin. Terus kita aduk deh. Oke, guys, langsung aja. Langsung aja kita aplikasiin. Ini tadi ada yang tumpah. Oke guys, udah. Nah ini aku tunggu sekitar 15 menit. Oke guys, udah saatnya membilas. Udah 15 menit, jadi ayo kita bilas. Oke guys, jadi aku udah bilas nih. Oke lanjut, habis itu aku bakal pakai toner. Ini biasa the same, tapi ini packagingnya beda. Kita tap dulu aja. Oke, udah. Habis itu aku mau maskeran lagi, tapi kayak sheet mask gitu, tapi dari Foreo. Oke, ini dia sheet masknya. Aku bakal pakai yang ini. Ini ya, ini hydrating. Apaan sih, Ira? Yaudah, ini deh pokoknya ya. Ayo kita pakai. Terus, ini alatnya. Nih, alatnya ini enak banget, bisa dingin, bisa banget gitu, enak deh. Terus kayak yang beruntusan aku atau jendul-jendul di muka aku besoknya kayak langsung hilang gitu biasanya. Terus ini tuh kayak di-connect ke HP gitu, ada aplikasinya. Nyala. Jadi warnanya tuh bisa berubah-berubah gitu loh guys. Dan fungsinya beda-beda. Kalau merah itu buat mencegah penuaan dini gitu. Warna hijau ini tuh buat mencerahkan. Terus warna biru itu buat mencegah jerawat gitu. Jadi kalau panas tuh bisa membuka pori-pori. Dan kalau dingin tuh menutup pori-pori. Oke guys, ini udah mulai nyerap. Nah aku bisa ratain kayak gini sampai benar-benar meresap ke kulit aku. Jadi lembut banget gitu guys kulitku. Oke guys, habis itu kalau udah meresap ya, aku lanjut pakai serum kayak tadi pagi. Aku pakai dari Axis Y. Ini aku taruh di daerah-daerah bekas jerawatku doang sih.
sama jerawat juga. Aku memutuskan untuk pakai eye mask. Oke. Karena sepertinya mataku terlihat sangat kelelahan gitu ya. Oke. Kita ambil saja nih dia. Kita buka lapisannya. Aku nggak tahu ya cara makainya, aku nggak asal aja. Tapi aku suka mepet-mepet gitu sama mata. Sekarang yang satunya. Oke, dua-duanya sudah terpasang. Biasanya aku pakai eye mask ini 15-20 menit. Tapi aku suka makainya 20 menit sih, karena ini relax banget. Sambil merem aku biasanya. Kasurku sudah menunggu, jadi yaudah. Aku merem dulu. Oke guys, sudah 20 menit. Wah, lama-lama turun nih, aku gak sadar sih. Aku bakal lepas aja ya. Okay. Nah, lanjut. Habis itu aku pakai eye cream deh. Ini dari Aquaskin. Terus habis itu kalau udah aku pakai eye cream lagi dari Something. Ini aku suka banget deh. Tadi pagi udah aku jelasin ya, dia udah. Okay deh, udah selesai. Wow. Glowing. Terus aku langsung pakai body lotion. Body lotion dari Scarlett, cause I love you so much. Jadi aku bakal pakai yang freshy aja deh, yang baru ya. Cause it is fresh. Fancy gue. Oke, langsung aja kita pakai. Tapi aku tuh mager banget boy pakai body lotion di kaki, sumpah. Gak tau kenapa. Ya mager aja gitu. Jadi aku makainya di tangan doang. Okay, guys, gitu aja a day in my life. Aku ya boring sih. Tapi kan kalian pada kepo. Jadi ya udah. Ini sekarang jam 11. Biasanya tuh aku kayak istirahat karena seharian capek banget belajar. Sumpah capek. Biasanya aku tidurnya bahkan lebih dari jam 1. Gak tahu kenapa, padahal gue capek gitu. Gue tahu gue capek, tapi pas tengah malam tuh gue kayak gak bisa tidur, malah semangat gitu. Jadi abis ini aku tuh kayak chill aja biasa. Terus teleponan sama cowok aku sampai ketiduran gitu deh. Jadi guys, gitu aja video aku kali ini. Kalian kalau suka like ya, terus abis itu share video ini. Komen juga di bawah aku harus bikin video apa lagi untuk minggu depan. And okay guys, see you on the next video. Bye. Love you.